Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Plosok Garut. Nah, beraya hari ini saya ada di Kampung Gadog ya. Persawahan Kampung Gadog ini sangat luar biasa, beraya. Coba lihat pemandangannya. Sangat luar biasa ya. Nah, hari ini saya mau jalan-jalan ke sawah. Balaya di situ. Ini rumahnya jauh dari warga ya, ini di tengah sawah. Ini ada 4 rumah di tengah sawah, jauh dari kebisingan dari kota. Kalau berkunjung ke sini pasti senang dan melihat pemandangan alamnya yang luar biasa. Ke jalan setapak. Nah, ini jalan setapaknya di tengah sawah ya, Pak ya. Kita coba ikuti kedua sudah itu ya, Pak ya. Coba lihat, Pak ya. Sangat luar biasa ya di daerah Cigadog. Layangan, saya tidak sama membaca layangan. Kita menuju ke perkampungan yang saya. Kita langsung saja coba lihat pemandangan di sekitar. Ada rumah, jadi di sini rumahnya pada kejauhan sama tetangga. Terlihat ya, terlihat sangat enak dan masih asri. Oke. Ini namanya angkutan kota, ada angkutan kota terus itu. Buat tangkal kelapa, usin murah kayak angin loh. Kembalilah beraya, ini pemandangan sangat luar biasa sekali. Kita ikuti oh kunci emak, ayo itu kita ikuti ya nih pemuda zaman baru zaman sekarang. Tempat. Nah, ini saya sudah masuk ke perkampungan.
kemana itu jalan teh? Ke itu? Kadengi. Numpangan nih. Oh jalan eta kadinya ka sawah. Ayo woh. Oh jalan. Salah. Salah jalan. Kumaha ieu mah penunjuk teh? Kita nang ka asup kana gadog. Mana? Kilo bulan mah. Pokok namanya selebaran tadi. Itu jambu arah satu. Jambu mah. Terong. Terong. Ciri nan. Tuh. Pak. Ini pada jalan-jalan, Pak. Pemancingan. Kecamatan Malangbong ya masuk nanti. Jauh kan ya ini lumayan naik motor.